Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibah Habits. Kali ini aku mau bikin vlog lagi tentang make up review. Apa itu makanya? Sebelum aku lanjut, aku mau ngingetin kalian. Buat kalian yang baru aja gabung di channel aku dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terus aktifin lonceng notifikasinya. Biar setiap kali aku upload video, langsung dapat pemberitahuan tentang video terbaru aku. Dan kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh komen di comment box di bawah. Terus jangan lupa klik tombol like-nya. Dan kalau kalian suka sama video aku ini, kalau enggak juga enggak apa-apa. Juga jangan lupa buat share ke semua sosial media yang kalian punya. Jadi sebelumnya ini aku mohon maaf dulu nih kalau agak terlalu deket kali ya. Enggak close up. Aku sengaja soalnya berhubungan dengan vlog yang aku bikin kali ini. Biar jadi aku mau bikin makeup review. Makeup review-nya itu tentang eye makeup again. Eye makeup-nya itu adalah ini dia, eyeliner. Eyelinernya kali ini bukan merek lokal, merek dari luar. Tepatnya adalah dari mana ini ya? Dari USA. Made in-nya sih Taiwan, tapi mereknya itu adalah merek dari USA ya. Baik, nih langsung aja tanpa berpanjang kali lebar, aku mau tunjukin eyelinernya. Ini dia. Tada! Dari NYX atau NYX. Aku suka nyebutnya sih NYX. Jadi ini adalah eyeliner NYX Professional Makeup yang Jumbo Eye Pencil Crayon Jean Poleo. Wah, gitu lah tulisannya. Nah, jadi ini eyeliner pensil yang serian Jumbo Eye Pencil-nya. Nah, aku kemarin, bukan kemarin, tepatnya udah beberapa bulan yang lalu, aku beli di Shopee. Nanti juga aku taruh ya link tempat aku beli online shopnya di Shopee. Nanti aku taruh di description box. Aku belinya itu harganya lagi diskon. Kalau nggak salah sekitar 45 ribuan dari harganya 65 ribu. Kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalnya salah, nanti aku bikin ini di terangan di caption. Terus aku beli cuma dua warna. Jadi tadinya aku mau beli warna hitamnya juga sama warna putih. Cuma abis ya, so kalau nggak salah ya, yang hitamnya abis apa? Yang putihnya juga gitu. Jadi akhirnya aku cuma beli yang warna dark brown. Nih, ini dark brown yang 602 shade-nya, sama yang strawberry milk nomor 605. Ini dia. Nih. Jadi aku mau buka. Jadi ini udah aku pakai, tapi belum ada aku raut dan masih banyak banget. Jadi bisa kalian lihat sendiri, ini yang strawberry milk. Nah, ini tuh ya. Tuh gede banget. Jadi namanya sesuai dengan namanya itu adalah Jumbo Eye Pencil. Jadi itu berasa kayak kita megang lipstick yang tipikal jenis crayon gitu, crayon lip crayon. Nah, kurang lebih segede itulah kurang lebihnya. Nah, ini aku mau ini yang strawberry milk. Jadi warnanya tuh kayak pink, tapi pinknya tuh yang lunak gitu, yang lembut banget, kayak pink rose pink atau baby pink gitu. Nah, bisa kalian lihat. Kalau misalnya kurang ini agak malu ya. Nah, nih. Terus gak? Ya, gitu lah kurang lebihnya. Terus satu lagi yang warna dark brown atau coklat tua. Nah, ini warna coklat tuanya. Nah, jadi sekarang biasanya aku pakai yang strawberry milk ini buat di kelopak mata bagian atas. Nah, kalau aku kan emang suka tipikal yang suka eye makeupnya itu nuansa itu smoky eye. Jadi emang aku suka pakai yang warnanya tuh gelap gitu buat eyeshadow, kayak warna hitam atau enggak coklat tua. Jadi biasanya sih hitam atau yang tradisional, tapi lebih sering hitam. Nah, biasanya kalau aku pakai eyeshadow hitam itu aku pakein eyelinernya itu warna-warna kayak gini, kayak warna pink atau peach. Nah, aku sebenarnya pengen nyari yang warnanya peach gitu. Jadi kayak yang pernah aku pakai di yang dari punya si Maybelline yang Color Show itu, yang modelnya pensil eyeliner pensil matic gitu. Cuma kata SPG yang di tempat kosmetik langganan aku itu, dia udah discontinue. Jadi katanya udah nggak ngeluarin yang produk varian Color Show lagi si Maybelline itu. Padahal menurut aku tuh bagus banget, apalagi warna peachnya itu benar-benar bikin jadi tampilan eye makeup itu jadi seger gitu, jadi fresh. Jadi kan mata aku kan juga gimana ya, bentuknya tuh kayak gampang gimana gitu. Kalau salah pilih warna eyeshadow dan salah pakai eyeliner di bagian atas tuh bisa jadi bukannya bikin kelihatan makin hidup atau jadi kelihatan ini apa
belok malah bisa jadi kelihatan sipit. Itu permasalahannya. Jadi ya tricky, sedikit tricky. Nah, kalau aku pakai warna peach atau warna kayak gini dengan base-nya adalah eyeshadow yang warna gelap seperti warna hitam. Ini udah agak pudar sih warna hitamnya, mungkin karena aku udah berkali-kali ini ya pakai wudu, air kena air wudu, jadi udah agak sedikit memudar. Ini eyeshadow-nya aku pakai dari Urban Decay yang varian yang di seriesnya Naked 4 yang warna hitamnya. Itu one of my very favorite eyeshadow palette. Pokoknya top deh kalau dari Urban Decay itu juga. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar lagi penjelasan dan mukadimah dari aku, nah sekarang kita coba ingin dulu ya, kita tes si NYX eye pencil jumbo yang shade 605 strawberry milk dulu ya. Aku lagi ini posisi kamera, nah dia biar nggak terlalu ini banget ya. Jadi pakainya buat yang di bagian atas. Wah, aku ngeliat ke kaca aja deh. Nah, ini. Ini dia. Tuh. Tangannya aku turunin dikit pencahayaannya biar enggak silau banget. Nah, ini dia. Ini guys. Terlalu gelap. Nah, nih. Ini yang udah aku pakein, ini belum. Jadi tuh kelihatan kan bedanya? Jadi langsung spark sparkly gitu. Nah, jadi kayak ada efek gini, kayak efek sparkling, glittery gitu di mata. Nah, jadi kesannya tuh kayak bikin mata tuh jadi kayak fresh. Nah, buat yang nggak pede pakai warna putih, terutama untuk di kelopak warna di kelopak bagian atas, bisa pakai warna kayak gini, warna-warna pink atau peach gitu. Jadi atau silver juga bisa. Jadi itu bikin kalau yang warna-warna kayak gini, warna-warna yang cerah kayak pink, silver atau peach, itu kalau kita pakai di kelopak bagian atas itu bisa bikin efek mata jadi segar. Nah, ini coba aku iniin di telapak tangan ya. Mana ya tuh. Itu ada kelihatan kan pinknya. Nah, nah sekarang aku mau coba in tes yang warna dark brown atau coklat tua yang shade 602 ini dia. Nah, aku mau pakai di bagian bawah. Ini eyeliner sebelumnya itu aku udah hilang ya, udah nggak jelas warnanya, tinggal glitter-glitternya doang. Ini warna biru sebelumnya, tapi ini kita tes si yang warna dark brown ini atau coklat tua. Guys, jadi kelihatan kan langsung warnanya tuh pigmented banget, yang dark brownnya tuh langsung keluar, langsung kelihatan. Ini yang udah pakai, ini yang belum. Nah, sekarang aku mau pakai dua-duanya di mata sebelah kiri. Baru guys, nih lihat. Ini terus masih kesilauan ya. Terlalu silau. Terus cahaya. Nah. Jauh. Nah, ini. Kelihatan kan? Nah, ini dia hasilnya. Sorry kalau agak berisik suara anak-anak. Aku belum pada tidur. Yang nomor 1 sama nomor 2. Yang paling kecil baru tidur. Jadi makanya aku baru bisa vlog review ini. Jadi, nah, langsung aja aku mau bahas. Jadi, karena dia jumbo, pastinya lebih besar ya daripada ukuran eyeliner pensil pada umumnya. So, kalau ada enaknya itu adalah dia tuh betul-betul langsung kereng gitu, istilah, langsung terang warnanya, alias pigmented banget. Jadi, sebenarnya cukup satu kayak warna yang ini, yang dark brown ini kan langsung keluar banget, langsung kelihatan warnanya. Jadi, cukup satu kali. Maksimal 2 kali untuk ngerapihin aja, ngeratain, itu udah cukup. Terus juga dia teksturnya yang si
NYX Jumbo Eye Pencil ini itu lunak lunak ya, lunak banget. Dan jadi nggak keras dipakainya, nggak bikin mata kelopak mata gitu sakit, dan pastinya nggak bikin iritasi, apalagi jadi bikin berair gitu ya. Kalau misalnya keras kan jadi agak pedih dan jadi bikin mata jadi berair, iritasi gitu. Terus juga harganya untuk produk lokal, untuk produk luar, merek luar, menurut aku masih tergolong reasonable price dan masih terjangkau, malah bisa dibilang murah gitu ya untuk merek luar, merek dari USA kelas NYX ini gitu. Terus habis itu juga lagi ya, dia juga, oh ya, dia ini nggak gampang luntur juga guys, jadi lumayan termasuk yang waterproof, jadi lumayan awet walaupun udah berkali-kali kesapu air wudhu, dia nggak gampang hilang, jadi lumayan tetap stay warnanya di mata. So termasuk ya, pokoknya menurut aku ini recommended buat kalian pakai, buat kalian beli. Apalagi dia juga warnanya masih ada juga yang warna hitam, ada warna putihnya juga. Nanti kalau aku, kalau misalnya udah ada warna hitamnya sama warna putihnya, nanti aku pasti bakal order juga ini, yang si NYX Jumbo Eye Pencil. Nah, yang terakhir juga, karena dia ukurannya jumbo, otomatis dia nggak cepet habis, jadi termasuk irit pemakaiannya, termasuk hemat ya. Dan ini aja, aku belum ada yang raut. Emang sih aku nggak pakai tiap hari, kali seminggu berapa kali gitu, selang-seling kan sama eyeliner aku yang lain. Dan ya pastinya sangat worth the price, karena benar-benar jadi irit pemakaian, jadi hemat, nggak gampang habis. Ya itu aja sih. Dan ini karena mungkin dia produk luar, import, jadi nggak di semua, kita nggak gampang nemuin di semua toko kosmetik atau toko-toko makeup yang jual ini. Jadi apalagi di tempat aku tinggal itu nggak ada, belum ada aku nemuin toko make kosmetik yang jual ini. Jadi makanya aku dapetnya namanya di marketplace, kayak di Shopee gitu aku belinya online. Nanti aku bakal taruh linknya di description box di bawah. Oke, itu aja sih review aku kali ini tentang eyeliner pencil dari NYX atau NYX yang serian Jumbo Eye Pencil. Aku mau ingat lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe-nya, terus aktifin lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian suka sama video aku kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya, biar makin banyak yang mungkin teman-teman kalian yang lagi bingung nyari eyeliner pensil bisa dapat rekomendasi dari video review aku ini. Sekian aja, semoga hari kalian bahagia dan Allah selalu melimpahi keberkahan rezeki yang melimpah ruah buat kalian, kesehatan, nikmat sehat, panjang umur, bahagia dunia, sukses dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.